Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini anak akan spilkan dua buah jam tangan vintage dari Seiko Jepang. Ini dia berbahan warna silver ya, warnanya tungsten, silver kehitam-hitaman. Ini dia berbahan tungsten atau keramik, jadi dia anti luntur, anti ngelotek, tapi nggak anti pecah ya. Yang cuman ada aja dia bahannya seperti kaca di seperti keramik. Ini seri dari Dolce, varian yang Dolce, Seiko Dolce, yang masya Allah nih mesinnya sangat mulus sekali. Ini perawatannya bagus dia, selalu dirawat, dan ini menggunakan baterai atau part-part yang original. Insya Allah. Ini ada dua piece ya, satunya kuning, model kaca segi 6. Oke, kalau yang ini cuman minta dibersihkan aja, di cleaning. Nah, ini bagian case dan dialnya, nanti akan buka juga. Ini lagi bikinkan video untuk spill produk aja. Dan insya Allah, kalau tungsten ini kita lap sedikit, dia udah kinclong lagi. Udah kayak jam baru lagi dia. Allah. Kita pasangkan kembali, nanti kita bongkar bagian dialnya. Dia ada agak sedikit garis dan edging juga ya. Ada kayak ide edging juga. Allah. Ini punya customer dan no scrap, dia nggak ada retak ya. Memang benar-benar terawat nih jamnya. Nah, untuk berikutnya ini ada satu lagi jam Seiko Dolce juga, yang tipe tungsten juga. Ini dia modelnya warna kombinasi ya, gold dan silver. Untuk mesinnya masih original. Kalau ini SPK nya dia ganti crown, karena memang crown sebelumnya hilang, nggak ada, udah habis. Jadi tengah crownnya masih ada, cuman crown matanya udah hilang. Ini Seiko Dolce menggunakan baterai 920. Ini sudah ana ganti crownnya, sudah clean lagi, masya Allah. Ini original Jepang, memang barangnya bagus-bagus dan terawat sekali ya. Kita bisa lihat di bagian tutup itu banyak sekali marknya, tanggal servis dan lain-lain, kode-kode dari teknisi. Dia sering ke ini juga, ke showroomnya juga, showroomnya dari Seiko, masya Allah. Cuman untuk part-partnya di showroomnya katanya udah nggak ada, udah discontinue. Kita juga masih ada stok-stok lama ya, jadi bukan ini. Insya Allah sangat bagus dan mulus sekali nih jamnya, dua-duanya rawat dan masih jalan aktif ya, normal saat ini kan, masya Allah. Barakallahu fiik Azam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.